Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, siapa yang tidak mengenal kisah sosok wanita ini? Beliau adalah seorang sufi wanita yang nama dan juga berbagai ajarannya telah menginspirasi para pecinta ilahi. Beliau dilahirkan di Basrah, Irak pada sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai 717 Masehi. Ada kisah menarik yang akan diceritakan tentang beliau ini. Wanita ini ingin membakar surga dan ingin memadamkan api neraka dengan seember air dan obor. Siapa sosok ini? Lantas kenapa beliau ingin melakukan hal tersebut? Sosok wanita sufi ini bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau sangat terkenal karena telah mencetuskan sebuah karya, yaitu konsep Mahabbatullah. Ada juga sufi lain yang memperkenalkan konsep Mahabbatullah ini, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Rumi banyak mengenalkan mengenai konsep mahabbah melalui syair-syairnya, terutama yang Masnawi dan Diwan 1 Syamsatu Tabriz. Di sepanjang sejarah, konsep yang dicetuskan oleh Rabi'ah ini sudah dikenalkan pada banyak kalangan. Meskipun ajaran Rabi'ah tersebut hanya sebatas untaian kata yang penuh makna dan hakikat mengenai cinta itu sendiri. Ada satu kisah kesupian Rabi'ah yang dapat membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa kita beribadah dan untuk siapa kita beribadah? Apa sudah benar niat kita dalam beribadah? Di suatu siang, Rabi'ah sedang berjalan-jalan di tengah kota Baghdad sambil menenteng air dan sebuah obor. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rabi'ah, mau diapakan air dan obor tersebut? Kemudian dijawab oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan api neraka dengan air ini, agar tidak ada lagi orang yang mengharapkan surga dan takut pada neraka dalam ibadahnya. Keikhlasan Rabi'ah Al-Adawiyah dalam beribadah dapat menjadi bukti bahwa jiwanya sangatlah damai dan tenteram. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas imbalan-imbalan dari ibadah yang sudah dilakukan. Karena menurut Rabi'ah, mencintai Allah adalah mencintai Sang Maha Segalanya, menjalankan perintahnya, dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Tak pernah sekalipun dia mengharapkan suatu imbalan berlebih dalam ibadahnya. Itulah hal yang sangat patut dicontoh dari seorang Rabi'ah dalam hal beribadah. Keikhlasannya yang sudah banyak diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf, keikhlasannya dalam beribadah bisa dibilang sudah mencapai taraf di mana dia tidak takut neraka dan tidak mengharap surga. Karena posisi spiritualnya yang sudah tinggi, dia sampai-sampai merasa gerah melihat sikap manusia yang hanya mengharapkan surga dan sangat takut pada neraka dalam ibadahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam bait doanya yang berbunyi, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut pada neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka campakkanlah aku dari dalam surgamu. Tapi jika aku menyembahmu hanya karena engkau semata, maka jangan enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Dalam kehidupannya, sosok Rabi'ah, seorang sufi sejati, hampir sering mendengar firman-firman Allah yang terdengar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wahai Rabi'ah, berhati-hatilah. Jangan engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu, sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dalam kenikmatan-kenikmatan dunia tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Rabi'ah, engkau menginginkan suatu hal,
sedang aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Bagi Rabi'ah, solat sudah menjadi keniscayaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Solat dapat menenteramkan hati dan jiwanya. Beliau solat dengan istiqomah dan sangat khusyuk. Lalu bagaimana dengan solat kita yang selalu didasari keinginan yang sangat ingin masuk surga, sehingga kita lupa dengan pemilik surga itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Rabi'ah tadi, kita serasa ditampar oleh kenyataan bahwa memang kurang keikhlasan kita dalam beribadah. Kita hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada maunya saja. Bahkan ketika kita senang, tanpa sadar kita akan melupakannya. Kita bahkan selalu mendambakan kesenangan dunia yang hanya semata dan melupakan kesenangan akhirat yang abadi. Keikhlasan beribadah dari kisah Rabi'ah ini memang terlihat berat untuk hamba-hamba seperti kita ini, meskipun masih merasa takut kepada neraka dan mengharapkan surga. Setidaknya keikhlasan beribadah Rabi'ah bisa kita jadikan teladan sebagai muslim. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.